salin masjid. Untuk pusat pentadbiran dia, pengurus syariah. Mughirah ni juga orang Kufah, orang Taif. Dia meninggal pada tahun 50 Hijrah. Nabi latih dia ni sebagai jurutulis. Imam Bukhari meriwayatkan hadis daripada dia, sahih 35 hadis. Manakala Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada dia ni sebanyak 31 hadis. Semasa mana dalam pemerintahan Saidina Umar, dia dilantik sebagai gubernur di Basrah dan di Kufah. Masa hadis ni tubik ni, masa dia menjadi gubernur di Kufah hadis ni. Ketika mana ditubik hadis ni, ketika mana dia berada di Kufah ni. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, anak buah dia ni, khadam dia ni bernama Abu Lu'lu' Al-Majusi. Abu Lu'lu' Al-Majusi ni lah yang membunuh, yang menikam Sayyidina Umar masa waktu subuh. Abu Lu'lu'. Tapi walaupun begitu, anak buah dia, khadam dia, dia tikai Abu Lu'lu' ni, dia tikai Sayyidina Umar, tapi tidak terpalik peristiwa itu dengan dia. Sebab dia tidak tahu menahu. Mungkin ada peribadi antara Abu Lu'lu' Al-Majusi dengan Sayyidina Umar. Menyebabkan dia ketika Sayyidina Umar masa mana di semaya. Itulah. Baik. Jadi cerita dia, dia kata Mughirah ni ketika mana berada di masjid dan di sisi dia ketika itu, di sebelah kanan dia, wa indahu ahlal kufah anil yamin wa anil yasari. Sebelah kanan dia pokok ahli kufah, penduduk kufah. Dia sebelah kiri dia, ahli penduduk kufah. Dia tengah hidup di atas kursi takhta kerajaan dia, dikelilingi oleh ramai pokok kufah, pembesar-pembesar. Faja'a rajulun da'a Sa'id bin Zaid. Tiba-tiba dia tengok, marilah seorang yang bernama Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ni siapa dia, tuan-tuan? Sa'id bin Zaid. Dah tak tahu lah kan ni. Tapi kita ajak mandah kali cerita dia ni. Sa'id bin Zaid ni ada ipar Sayyidina Umar. Yang nikah dengan Hafsah. Peristiwa kita ajak dulu. Dan ada satu kisah masyhur Sa'id bin Zaid ni. Ada seorang wanita, saya cerita dah dulu ni. Ada seorang wanita yang bernama Arwa. Dia tuduh Sa'id bin Zaid ni ambil tanah dia. Ambil harta bahagia dia. Seorang wanita ni. Rutina ni suka buat fitnah kau kan. Jadi Arwa ni dia tuduh Sa'id. Dia tak kenal Sa'id ni siapa dia. Dia tuduh. Jadi orang-orang dengar, orang-orang ni kecek dia ke Sa'id. Dia kata Sa'id, Arwa ni tuduh mu ambil tanah dia. Maka dia kata, da'uha wa iyaha. Pasal cara dia, pasal juli. Dia kata, gapo aku buat, aku malah kata gapo. Ikut dia lah. Cuma aku nak ayak kamu, dia kata, kau ada yang apa berita ni. Dia kata, fa'inni sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dengar, Nabi pernah bersabda kepada sahabat-sahabat, termasuk aku ada ketika itu. Nabi pernah kata, man akhaza shibram minal ardi bi ghairi haq. Uwiqahu fi sab'i minal aradin al-yawm al-qiyamah. Aku pernah dengar Nabi kata, barang siapa yang mengambil tanah orang sejengkal, ambil sejengkal je, bukan segelung. Man akhaza shibran minal ardi bighairi haq. Ambil tanah orang sejengkal tanpa hak. Tuan-tuan, tuan-tuan buat rumah ni, tuan-tuan pasti kalau tuan-tuan tak ambil tanah orang. Cikgu buat rumah ni betul tak ambil tanah orang? Contoh. Walaupun sejekah, jangan ambil tanah orang. Sebab dia kata, Nabi kata, siapa yang ambil tanah orang tanpa hak. Uwiqahu fi sab'in minal aradin. Allah akan tenggelamkan dia. Dalam bumi, tujuh kepala bumi. Pada ke bawah. Tujuh di pandai mahsyar. Malaikat akan katok, rapat kau tujuh kepala bumi. Bawah. Adakah aku nak ambil petanuh katanya Zaid, Sa'id kepada orang bin Nyapa berita kata arwah ni, kata ambil dia ambil tanuh. Ingat tuan-tuan, buat tanuh ni tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat. Jangan ambil tanuh orang kasi. Walaupun sedekah sekalipun. Ukur, dia panggil jabatan ukur tu, ukur molek tanah kita. Kita beli berapa, berapa jangan ambil, walaupun sikit. Ramai orang ambil tanuh orang tuan-tuan, ambil tanuh KJN. Curi tanuh KJN. Ambil ke atas tarah. Orang nak lalu payah nak pagar.
Ketua bagang makan susuk bucu. Orang nak lalu selepuh saja. Mari ambil tanah kajian ni. Yang senih aku nak ambil tanah kajian ni. Yang senih atas dunia tuan-tuan. Setara mana yang boleh hidup atas dunia. Lepas tu juga kita ke Jopal. Allah. Lepas tu lah sambil dia kata begitu. Dia pun ucap juga dia kata. Allahumma inkana kazibah. Fa'ni basaraha. Dia kata kalaulah buat bodoh tino ni arwah ni nipu buat ketenuh kat aku, maka aku doa kepada Allah fa'ni basaraha. Butakanlah matanya. Ya Allah, membutalah mata dia. Waj'al qabraha fi dariha. Dan aku minta juga ya Allah engkau jadikan kubur dia dalam rumah dia. Ya mai tuan-tuan. Qala kata perawi hadis ni fara'aituha umyan. Lepas kata-kata Sa'id bin Zaid ni, tak berapa lama budak tina ni buta. Watantamisul judur. Dia jalan dalam rumah dia ni, dia pergi dinding. Tak nampak mata buta. Fakul sambil dia kata, asabatni da'watul Sa'id bin Zaid. Aku di sebenarnya terkena doa Zaid, Sa'id bin Zaid. Aku buta ni kerana terkena doa Sa'id bin Zaid. Sebab tu tuan-tuan, jangan sekali-kali kita wak kata uduh. Apa tu lagi kalau orang-orang tu. Orang yang tak pernah wak dosa. Jangan duduk kata kosik-kosik. Ingat baik-baik tuan-tuan. Banyak. Banyak doa dia tak ada pasal-pasal. Kita gayuk mulut-mulut. Wa bainama tamshi fi darihi marrat 'ala al-bi'ri. Satu ketika kata perawi hadis ni, satu ketika bila-bila dia jalan duk gagal dinding ni, dia lalu dalam rumah dia tu ada satu bi'ri telaga. Wa waqa'at wa kanat qabraha. Lalu dia reboh jatuh situ dan di situlah kubur dia. Hadis ni hadis Muslim. Nayak kepada kitanya, doa orang yang baik adalah penuhnya doa daripada waktu-waktu pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, lepel lah tuan-tuan. Jangan main-main orang baik-baik. Orang yang orang baik sungguh lah. Bukan baik mengada-ngada. Orang baik dan menunjuk. Orang baik sungguh. Orang buat kerja kerana Allah. Buat semata-mata untuk kerana Allah. Walaupun dia tu orang kapung, pakai kain tudung, pakai kain putih bangan. Tuan-tuan, jika ada. Ingat baik-baik. Jangan buat pertenuh kuasa. Kita jaga urusan kita. Kita jaga urusan Allah, terserah. Orang lain selebihnya terserah pada Allah. Jaga urusan kita, jaga urusan Allah, terserah. Selebihnya terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Sa'id bin Zaid. Tak masuk hadis lagi ni. Cerita perawi baru ni. Katanya mari dia tengok. Mughirah ni tengok Sa'id bin Zaid mari, fahayya al-Mughirah. Dia turun. Dia pergi sambung Mughirah. Dia gubernur. Kawan ni siapa dia je? Sa'id bin Zaid ni tak ada benda. Tak ada ke satu orang biasa je. Tapi bila dia tengok Sa'id ni, Sa'id ni sahabat Nabi, dia turun. Turun takhta dia, dia pergi sambut bawah. Wa ajlasa indahu rijlaini ala sarir. Dia pergi pegang pipin tangan, bawa pergi tempat duduk dia. Tempat atas manjangnya dia. Tempat dia memerintah. Hebat tak hebat. Tiba-tiba duduk buah dua ni, duduk buah sama antara Mughirah bin Syu'bah dengan Sa'id bin Zaid, duduk buah-buah-buah. Faja'a rajulun min ahlil Kufah. Tiba-tiba mari seorang lelaki daripada penduduk Kufah mari. Mulu. Mughirah kenal dia. Gubernur kenal dia. Fastaqbalal Mughirah. Dia mari nak mengadap Mughirah. Dalam keadaan dia mari dalam berjalan-jalan nak mengadap Mughirah ni, fasabbah wasabbah wasabbah. Wasabu. Wasabah, wasabah. Mulut dia ni duk komak kami, duk kata uduh orang. Duk sopoh orang, tu sopoh orang, tu sopoh orang, tu sopoh orang. Mulut dia. Wakala, maka kata Sa'id, dia duduk sebelah Mughirah, man yasubu haza ya Mughirah. Dia duduk kata, siapa tu Mughirah? Dia kata, Sa'id dia, Mughirah. Kau benar. Mughirah. Dia ni, dia kata siapa? Dia sopoh-sopoh orang. Dia kata siapa? Kala, kata Mughirah, Yasubu Ali ibn Abi Talib. Dia ni,
Aku kenal dia, dia tengah sopoh Saidin Ali. Dia tengah sopoh Saidin Ali. Saidin Ali ni tuan-tuan banyak. Banyak benda yang menjadi kiawet, jadi popo, jadi sesak kan dia. Bukan dia. Orang tu kan tak asyik belajar. Ataupun orang ni, mungkin tindak ke dia ni, cara molek tapi orang pandai dengan lain manusia. Dah. Kala, apabila Mughirah kata gitu, katanya Sa'id, dia kata, ya Mughirah ibn Syu'bah, Syu'bah. Ya al-Mughirah ibn Syu'bah, ya Mughirah. Salasan, tiga kali. Dia ngilip pada Allah, dia kata Mughirah. Apa Mughirah? Dia kata apa Mughirah? Dia kata apa Mughirah? Allahu Akbar, Mughirah. Allah Mughirah. Ala asma'u ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasubbu indaka la tumkiru wa la tughayyir. Mutak dengar ke hak apa dia duduk supah sahabat Nabi ni tadi nali. Sebagaimana aku dengar mu dengar apa yang dia kata kepada Nabi. Dia kata pula depan-depan mu depan-depan aku. La tumkiru wa la tughayyir. Mu tak ada sikit ngabuk mu rasa nak marah dia, mu nak tegur dia. Apa ni Mughirah? Sa'id ni, Sa'id ni. Dia kata ke Mughirah, kata ke gubernur. Dia siapa dia, rakyat biasa lah. Nak agak mu, orang kata gitu mu, kau Saidina Ali ni, mu akan senyap mu, tak kata kau satu. Tak ada kata nak tegur, apatah lagi nak tapa. Tak ada. La tungkiru wa la turajin. Turajin ni malah ubah, mu tak si tapa. Ubah dia. Pak Ana. Dia kata aku ni asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi di atas nama Rasulullah. Sami'at uzunaya wa wada'ahu qalb min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi atas nama Nabi bahwasanya hak Nabi pernah Nabi kata masih lagi terngiang-ngiang lagi di telinga aku dan masih lagi tersentuh dari hati aku. Uzunaya masih tersiang-siang lagi di selingkuh aku. Wada'ahu qalbu min Rasulillah. Masih tersentuh lagi. Waktu Nabi kata, pernah Nabi kata kat aku benda ni. Fa inni lam akun adu arwi anhu kaziban. Demi sesungguhnya aku tak pernah satu kali pun meriwayatkan mana-mana hadis daripada Rasulullah secara nipu. Aku tak pernah nipu berkenaan riwayat dengan hadis Rasulullah. Sekiranya aku ada keraguan, yas'aluni anhu iza laqitu. Aku akan tanya Nabi sekiranya aku jumpa dengan dia. Aku rasa ada keraguan tentang hadis, aku akan tanya Nabi. Maka Nabi betul. Jadi nakyatnya setelah sejarah aku nak meriwayat-riwayat hadis ni, aku tak pernah nipu berkenaan dengan bab hadis. Aku nak cerita mu hak hadis yang Nabi riwayat ke aku ni masih lagi terngiang-ngiang lagi di telinga aku. Hadis lagu mana? Annahu sesungguhnya Nabi bersabda, Nabi kata Abi Bakrin fil jannah. Abu Bakar ni orang dalam syurga. Wa Umarun fil jannah. Umar dalam syurga. Wa Aliun fil jannah. Ali dalam syurga. Wa Utsmanun fil jannah. Utsman dalam syurga. Wa Talhah bil jannah. Talhah bin Ubaidah. Bin Ubaidah. Dalam syurga. Wa Zubair bin Awam. Dalam syurga. Wa Abdurrahman fil jannah, Abdurrahman al-Auf dalam surga. Wa Sa'id, wa Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Malik dalam surga, kata Allah. Ni hak Nabi kata ni. Masih terngiang-ngiang lagi. Mu duk tengok orang duk kata ke Saidina Ali macam-macam, mu tak tegur sikit abuk ada pun tak tegur. Tak apa dia sebut. Sedangkan aku masih lagi ingat Nabi kata bahawa puak ni ada ahli dari surga. Wa tasi' al-mu'minin fil jannah. Dan orang yang sembilan di kalangan orang mukmin dalam syurga. Lau syi'ta in usammiyahu latasmaituhu. Kalau ikut kehendak aku tak seroyak. Siapa orang yang sembilan? Aku tak seroyak. Dia dah sore 1 2 3 4 5 6 7 8. Sembilan dia kata aku tak seroyak. Kalau aku nak oyak boleh sangat tapi aku tak seroyak. Lau syi'tu in usammaituhu latasmaituhu. Kalau aku nak royak boleh royak tapi aku tak siap royak. Dia will suspend kepada pupuk Ali Kufar.
Kala kata popok ahli Kufah, duduk ramai-ramai duduk sebelah kanan sebelah kiri, waddiha waddaha ahlul masjid yunashidun ya sahiba Rasulillah. Lemon ni jadi tanda tanya lah. Popok masjid ni jadi tanda tanya, menekan dia, tekan dia ke mana-mana, ya sahib wahai sahabat Nabi, mau cerita siapa dia kesembilan, mana tasnya, siapa dia kesembilan. Nak tahu juga. Disuruh saing oh ya, siapa dia ya kesembilan. Dia tekan saing. Maka kata saing, kala kata saing, nasyadatumuni billah wallahul azim. Oleh kerana kamu tekan aku, demi Allah, kerana Allah, aku sebenarnya tak seroyak. Tapi oleh kerana mu mendesak aku supaya koyak, maka koyaklah. Bahawa yang kesemilai itu, ana tasin al-mu'min. Akulah yang kesemilai. Jadi nak oyak kepada tuan-tuan, Sa'id bin Zaid ni adalah ahli surga. Sebab itulah Mughirah tengok dia turun lalu. Pasal dia tahu dah. Mughirah ni pernah dengar Nabi oyak bahawa ni, kok mari mengadak dia ni bukan orang sebarangnya. Walaupun tak ada jawatan dalam kerajaan, tetapi dia ada jawatan besar dalam syurga. Orang yang kesembilan yang akan memasuki syurga Allah tanpa dihisab. Tak ada orang sahabat Nabi ni, 9 orang, 10 orang ni yang masuk syurga tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat nama dia seorang. Nama ahli ustaz-ustaz selebriti tuan-tuan ingat seorang-seorang. Nama penyanyi tuan-tuan ingat seorang-seorang. Nama pemain bola tuan-tuan ingat seorang. Nama ahli petani ya cikgu ingat seorang-seorang. Tak boleh ingat ahli syurga ni 10 orang. Waka, Ali, Osman, Umar, Abu Talha, Abu Rahman Al-Auf, Sa'ad, Sa'id, sore lagi, Zubair bin Awam. Sore lagi, Wal-Ashir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Ashir, Nabi yang ke-10. 10 orang ini. Hak ni, hak tu hajami. 10 orang ini masuk surga. Bayangkanlah. Pokok ni 10 orang ni tak ada apa-apa dah tuan-tuan. Duduk mewah duduk dalam kubur. Mewah dah pokok ni dalam kubur. Tak ada soalan apa, tak ada apa-apa dah tuan. Walaupun mati 1440 tahun yang lalu. Duduk mewah duduk dalam. Lebih, dia lebih hebat hidup dalam kubur daripada dia hidup atas dunia masa dia hidup. Dia boleh kecap ke mewah, ke nikmat komunikasi lebih hebat lagi masa dalam dia tak ada komunikasi. Dia boleh makan makanan hebat dalam kubur. Sebab dia boleh makan makanan yang dia ada lah atas dunia. Pulau kan. Maka sebab itulah Mughirah apabila tengok saja Sa'id dia turun lalu disambut. Kira. Atau kejut aku. Rupa-rupanya dia merupakan wa ana tasin al-mu'min. Mu'min. Akulah orang yang kesembilan yang dijanjikan oleh Allah bahawa dalam syurga. Ah ini tuan-tuan. Thumma atba'u zalika bi'aminah. Yaminu. Sambil lepas baca hadis, maka dia ikuti kata-kata dia ini dengan satu sumpah. Summa atba'u zalika yamina. Yamina. Lepas kata dia sebut-sebut seorang ahli syurga ni, dia ikuti kata-kata dia dengan satu sumpah. Dia kata, Qala, Wallah, Wallah, demi Allah. La ashadu syahida. شهد رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل أحدكم ولو أمر أمر نوح عليه الصلاة والسلام أو كما قال هذه رواية إمام أحمد أسماء yang sahih. Dia kata bila sambil dia baca hadis dia kata demi Allah aku bersaksi bahwasanya mana-mana di kalangan sahabat Nabi yang pernah menyertai peperangan bersama Nabi. Mana-mana sahabat Nabi yang syahid. Syahidah. Yang syahid di zaman-zaman Rasulullah. Yughabbar. Yang mana debu yang terkena di muka dia. Debu. Hak mana hak masuk menyertai perang dengan Rasulullah. Sama ada dia mati ataupun hak hidup. Tapi debu hak lekat di muka dia ni. Yughabbaru fihi wajhu ma'a Rasulullah. Afdalu min amali ahadikum walau umara umara Nuh alaihi salatu wasalam. Debu yang lekat di muka dia ni lebih mulia, lebih hebat daripada di kalangan kamu. Mana-mana ada sini ni zaman dulu, Allah ni kan betul dah.
Hak mana-mana hak ada sini ni kan nak banding debu hak sahabat Nabi pergi perang dengan Nabi letak debu di muka dia. Debu ya, bukan amalan dia, debu letak di muka dia ni adalah lebih mulia daripada amalan kamu walaupun umur kamu itu ditambah sama seperti mana umur Nuh alaihissalatu wassalam. Kalau mau beramal 950 tahun sebagaimana umur Nuh, tak akan sama lagi dengan debu yang ada lekat di muka para sahabat yang berdua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis asna yang sahih. Bah kita nak duduk mana tuan-tuan? Nak syurga agak buat kita. Hijau malah. Amalai malah. Mari semaya je muak pun malah. Tahi nak syurga. Lepas tu mati. Tak payah ngatik perkataan yang kamu pun begitu. Oh, eh? Kalau kamu pun begitu, tak payah ngatik apa yang begitu. Dengar-dengar begitu. Ambil sorok kali-kali, buang-buang mati begitu. Nah, agak nak agak seorang baca tahlil kita. Kita masih hidup, kita tahu agak satu. Eh? Kalau seorang baca tahlil kita, besar. Anak-anak. Kalau ayah mati tu, eh? Buat tahlil lah. Serukuh banyak. Lepas kita hidup, kita tak pernah buat. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang lain tak boleh nak tolong. Amalan kita yang dapat kita tolong, tuan-tuan. Eh? Ingat baik-baik tu. Sebab tu, tuan-tuan. Dah. Ah. Dalam. Apa ni? Apa yang kita dapat ambil daripada hadis ni? Jangan kita dah kata uduk kau. Jangan dia supah kau. Ingat main-main kau supah kau. Ya, tuan-tuan. Bapa mama orang kalangan yang lain, orang politik. Kau supah orang, kau supah orang. Kita tak tahu. Tengok muka dia dah lebih sikit, kita supah. Oh, jahat, oh, jahat, 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 jahat. Kita setara mana? Kita setara mana kita kata kau jahat? Eh? Kita tu setara mana? Takut kita lebih malam lagi daripada dia. Kan? Jangan. Nah. Jangan kata kau, kita tengok diri kita dulu. Kita nilai diri kita dulu. Kita kalau rasa kita sudah cukup bagus amalan, kalau kita rasa amalan kita sudah banyak, jangan takabur. Dan jangan lupa, sebab kita tidak tahu, tuan-tuan, selagi mana Allah tidak uji kita, selagi itu kita boleh nak kata, kita ni orang baik. Eh? Kita tak boleh nak kata, selagi mana Allah tak uji kita dengan ujian yang besar. Jangan kata kita ni baik, tuan-tuan. Eh? Kita ni jaga tu yang uji ni. Allah tak uji lagi kita ni. Ni dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 tu dia kata apa dia? Ahasiban nasi an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Patut kau dak munak rasa, mu rasa mu ni orang baik. Mu ni rasa mu nyaka kamu ni betul-betul beriman kepada Allah. Sedangkan aku tak pernah uji kamu dia kata. La yuftanun, aku tak pernah uji satu pun ujian kepada kamu. Tuan-tuan, kita hidup atas dunia ni, kita tak pernah dapat ujian Allah. Ingat baik-baik. Ada something. Ingat baik-baik. Hasiban nasu an yutraku an yakulu amanna. Jangan mudah anggap bahawa nyomong ni berimeh. Mung kata ni aku berimeh kepada Allah. Aku ni orang baik. Sedangkan kamu ini, wahum la yuftanu. Kamu tak pernah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian besar ni tuan-tuan. Ujian besar ni. Gapo ujian? Kita sakit. Ngaberak. Sehingga kita nak buat amal dia tak boleh. Tuhai uji. Tuhai uji dengan anak-anak. Anak-anak jadi sepuluh pelakar jahat. Kita keturunan orang baik-baik. Turunnya kita, mak kita, tuk kita semua orang baik-baik. Tapi tiba-tiba anak kita jadi jahat. Tuan-tuan pernah kena uji kepada Allah. Ada kena uji. Tuan-tuan senih anak-anak boleh kerja. Anak-anak sendiri awak sendiri. Dengan yang sedap tuan-tuan, anak boleh kerja besar, pakat tu besar. Tapi Allah tak pernah uji. Jangan kita sedap. Ha? Mungkin itu adalah rezeki ataupun itu istidraj. Sudah ayatlah. Tuhan Nabi Allah dah setiap manusia yang kuat iman dia, selagi kuat itulah dia akan diuji oleh Allah. Kalau tidak dapat ujian Allah, tak sudah ayat kuat lah ini. Ada something. Mungkin amalan kita tidak terima. Mungkin amalan kita riak. Mungkin amalan kita ni kerana nak tunjuk-tunjuk kepada orang. Allah tak terima, tak terima, tak uji, tidak layak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuan-tuan pernah diuji oleh Allah. Rumah terbakar pernah diuji oleh Allah. Tak ada. Harta tuan-tuan habis musnah. Tuan-tuan cari-cari-cari, tiba-tiba musnah. Ada diuji oleh Allah.
Ada anak-anak tuan-tuan mati. Anak hok paling kita saya tiba-tiba sini mati. Ada diuji oleh Allah kan. Ada anak-anak hok jadi jahat. Tuan juga. Tak ada pada anak kita kecil siapa lah anak kita besar. Jauh semua tak ada masalah boleh kerja, boleh kereta besar, boleh pakai kereta besar, lebih besar dari kereta kita. Tak ada apa-apa masalah. Beranak pun mudah boleh natu yang Allah aku alhamdulillah. Aku mujurlah tu hari rezeki tak tu. Bukan rezeki itu mungkin istidraj. Hasiban nasu an yutraku. Setiap manusia yang Allah nak tahu dia beriman atau tidak, dia mesti dapat ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dia tak akan beriman. Tuan-tuan, ni ayat Quran ni bukan saya kata ni. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin. Demi sesungguhnya Tuhan kata, demi nama aku, aku telah menguji orang-orang telah yang dahulu. Dan aku tahu orang dahulu semua telah beriman kepada Allah. Beriman kepada aku. Dan Allah tahu siapakah yang diuji, siapakah yang beriman, siapakah yang berbohong. Dia kata, dami dulu. Walaqad fatanna alladhi min qablihim. Ya, sebelum daripadamu. Nabi Muhammad diuji, tuan-tuan. Dalam peperangan Badar, Nabi kena panah. Ha? Nabi menangis sehingga jatuh selendang dia. Ya Allah, bantulah Allahumma a'izzal Islam, ya Allah. Sehingga jatuh selendang dia, Abu Bakar pergi, ya Rasulullah, cukup. Kafa ya Rasulullah. Sekiranya dia kalah hari ini, maka Islam akan terkubur. Allah. Dalam peperangan Uhud, lagi dahsyat Nabi kena. Dan banyak lagi ujian-ujian yang Nabi Allah beri kepada Nabi Muhammad. Dengan tuk dia mati, dengan pok saudara dia mati, dengan bini dia mati ketika mana dia mengharapkan bantuan daripada demon ni, dakwi pitih, dakwi mempertahankan diri dia. Tiba-tiba Tuhan ambil nyawa. Dia kusok ringnya. Ada tuan-tuan diuji oleh Allah. Nabi diuji begitu. Begitu juga Rasulullah masa nak mati. Tuan-tuan tahu Nabi nak mati ni 10 hari Nabi menderita. 10 hari Nabi dah menderita sehingga Nabi suruh Aisyah ni akak tangan dia. Akak tangan dia nak Nabi dia amal semua. Setiap kali Nabi nak tidur, Nabi mesti wajib. Nabi tak pernah tinggal. Nabi baca 3 kul. Nabi baca kul wallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Nabi tiup dia tangan dia, dia kesapu di muka dia, dihadapi dulu, kemudian diikuti belakang. Nabi tak pernah tinggal sepanjang hidup dia. Sehingga dekat dia nak mati 10 hari, dia tak mampu nak akak tangan dia. Dia suruh Aisyah bini dia akak tangan. Tapung tangan dia nak doa. Tuan-tuan ada? Tiba-tiba dengar, oh mati mudahnya dia. Masuk atas kursi dia, ya Allah, dia mati. Bukan mati. Mudahnya. Maksud dia dengan orang yang mati. Mudah. Nabi 10 hari menderita. Sehingga Nabi mengadu. Mengadu kepada Allah sahaja. Mak sepupu saya meninggal dunia 3-4 hari lepas. Saya pergi melawat lepas maya zuhur tu, saya pergi. Saya tahu pukul 11.30. Saya nak turun di maya zuhur tu. Mandi-mandi. Saya turun lepas tu, lepas zuhur saya pergi. Siapa rumah dia tu? Mak sepupu saya tu. Dia kata, Ustaz, Allah, Ustaz mengajar di masjid tu. Dia kata, mak su ni pada belum dia mati, mati pukul 5 pagi. Dia kata, pukul 3 pagi tu, dia tak boleh duduk. Dia duduk atas kursi ni. Tak sedap memang anak dia suruh anak dia akan duduk kursi ni. Tak kecek tu anak suruh. Lalu tak tidur pakai tu. Jadi gelisah. Mata duduk memandai dia tengok atas-atas, tengok bawah atas bawah betul. Sebab ya. Masa orang Nabi ya. Pasal dia ikuti semua ceramah, ngajar saya. Tak pernah tinggal ngajar saya. Kecuali dia ada khamna ya tengok. Dia tupung. Dia suruh tanya orang lain. Umur 70-80 dah. Pok sepupu saya ni. Mok sepupu saya 78. Kan? Dia kata betul kok ustaz ayah. Allah takutnya Allah. Tak boleh duduk dia kata bini dia ni gimari. Tak lekat duduk. Lepas tu nak suap anak air. Suap surah tu. Saya kata dia Zain. Anak ke sepupu tu. Saya kata awak tak payah siap. Sebab anak orang nak mati ni. Ada dalam tubuh tu je. Tak payah siap. Minum yang ada dalam tubuh tu yang ada, makan yang ada dalam mulut tu yang ada. Hak nyawa yang ada dalam tu tu masuk dalam perut dah. Mari hak luar ni tak masuk dah. Tinggal hak dalam ni yang duduk main proses. Sebelum sampai habis ke akhir. Tu yang tak masuk dah.
Eh, kalau ruh ada dalam ni, dalam ni ya. Dia tak masuklah hodok tubik masuk, tubik masuk. Hodok dalam tu ya. Kok dalam ni nak habis sikit-sikit di tubik. Mereka jangan ambil ya. Sehinggalah pukul 9 malam tu nampak lain tu, nampak memandang, dia kata memandang, dia kata usah-usah oyak. Ha? Sakhasal basar. Dalam hadis sahih Nabi kata, riwayat Imam Bukhari. Manusia ni apabila izamat, apabila dekat nak mati, izah hadaral maut, sakhasal basar. Akhir mata dia memandang. Masa dia memandang ni, dia tak cara dah. Hak jempol sebelah kita ni, pok tok lelaki dia, sebelah anak dia saya, kata apa dia, harta, kereta, mana ada ni tak egar. Hanya dia nampak solat. Dengan malaikat dia tengah tarik nama dia. Allah sudah betul dia syurga ataupun neraka. Nah, kita akan lalu tuan-tuan. Sesore dia akan rasa kesakitan. Betapa pedih sakitnya. Kalau kita tak ada amal. Sebab tu orang bisa dengar orang ngajar. Supaya kita tahu. Kalau tak dengar ngajar semua. Kalau tak dengar orang ngajar ni tuan-tuan. Tak baca ni adik-adik. Tuan tak tahu sebab tu. Tuan tak galak berlaku ni. Pasal ingat lagu mana mati. Pasal tak dengar ni. Pasal tak tahu lagu mana aku duduk yang mati. Atas duduk galak, duduk kedai kopi, duduk mana-mana, duduk wah. Tapi kalau dengar rasa takut juga, galak juga. Lepas ni galak pulak, boleh memakai ke? Boleh makan roti leping wani, galak pulak, kata wah. Lepas tu, habis syukir roti duduknya, ingat. Betul tak? Syukir ni Allah, satu masa Allah. Kita pernah dengar, tapi orang tak pernah dengar. Supaya juga tuan-tuan pernah dengar ni, siapa-siapa ajar tuan-tuan ni sikit lagi, tuan-tuan akan terbayar saya ayah. Bukan saya ayah, hak Nabi ayah. Betul hak Nabi ayat. Tuan-tuan. Ni. Sebab tu, jangan kita rasa kita ni rasa hebat. Kita jangan kita rasa ni kita sudah hebat ini. Ramah, berapa ramah orang ni merasa dia paling. Berapa ramah orang merasa dia ni bisa. Dari sudut agama. Sedekat Allah tak pernah uji dia. Hidup masa ni. Mahik daripada sepakar. Alik atas ni. Tanpa diuji oleh Allah. Saya takut. Sebab tu kita ujian. Sebab itulah ujian-ujian ni adalah merupakan satu Allah saya. Sebab tu saya duka cerita lah kalau ada mana-mana musibah. Hak besar-besar tu, ingatlah. Adalah ujian Allah tu yang nak tingkatkan amalan keimanan tuan-tuan. Sabar. Tak ada lah tuan-tuan ujian. Paling berat ni tu yang uji dengan anak-anak. Tuan-tuan. Anak jadi tak pakar ni. Dia akan balik asal juga. Tak pakar ke mana-mana dia akan jadi asal balik mula. Cayalah saya ya. Tuhan uji. Nabi Saleh. Demi tak dengan Tuhan. Inna bani. Ya Allah, tu anak aku ya Allah. Dihanyu Nabi Nuh. Anak aku ya Allah. Dia kata, anakmu ni bukan ghairu Saleh. Itu bukan anakmu. Nabi Yusuf pun senyap. Allahu Akbar. Tuhan uji dengan anak dia. Bini dia ada tergelan. Lihai. Tuhan kata Nabi Yusuf. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayara. Tu Tuhan turun balas. Tuhan turun. Dia minta. Pergelai habis anak bini dia. Dia tengok. Bini dia tak tabuki anak dia ni. Sekali dengan anak dia. Dia tengok. Dari perahu. Bini dia ni. Saat dia senap bahaya sekapak ni. Dia ambil anak dia. Jijuk anak dia. Duduk atas anak dia. Mati anak dia. Duduk air sekapak. Tengok. Nah. Allah uji ni dengan anak. Bini tak apa lagi. Bini mati. Boleh bini lain. Nah. Tak ada masalah. Nah. Lebih nilai je aku. Dah. Tak usah pusing. Kalau orang muda-muda pula ni, dah. Orang umur 40 kali bini hati lagi malam. Tapi, hidup dah usah pusing bagaimana anak je aku. Cikgu bimbing aku. Bagus je. Bagus je. Cikgu bagus. Tahniah cikgu Nora. Dapat cikgu. Alhamdulillah. Lulu lah. Orang lain tak lulu lah kau ni. Oleh senyap lah kepada doktor pun. Wewe diri pun senyap. Tak. Tunggu tuan-tuan. Kita tak ada sedap sebab kita tak pernah diuji oleh Allah. Sebab itulah. Sebab Tuhan kata, walaqad fatanna allazina min qablihim wala ya'lamannallahu allazina sadaku. Aku uji dah orang zaman dahulu dah ketahu dia ni beriman kepada aku. Wala ya'lamannal kazibin. Tersapa ni. Ini tuan-tuan. Lepas tu janganlah kita rasa tuan-tuan. Jangan kita rasa kita sudah banyak berkorban kerana Allah. Jangan kita rasa kita sudah hebat berjalan perjuangan ini. Tak ada berapa. Kita rasa bahawa kita hebat dalam perjuangan ini.
Terkadang-kadang tuan-tuan apa yang kita buat ni kadang-kadang tuan-tuan. Untuk mendapat nama. Untuk mendapat nama dan untuk mendapat kedudukan di sisi manusia. Kadang-kadang manusia ni. Aku bila saja nama manusia ni, dia akan buat satu benda untuk mendapat nama. Dah. Kerana dunia ni, tuan-tuan, manusia boleh sanggup berbalap kerana dunia. Kerana dunia ni manusia kerana dapat rebut kekuasaan, manusia sanggup berbalap. Nabi dia tak pernah tinggal dunia. Nabi nak berdunia. Tapi dapat hasil dunia ni melalui cara yang halal. Tidak cara menekan orang, merampas orang. Sebab apa dunia ni mazra'atu lil akhirah. Dunia ni tempat ladangan untuk kita bawa ke akhirat. Apa ada pada dunia tuan-tuan kita tak berebut dengan cara yang haram. Mata rasuah, mata gotu, mata yang Allah. Ingat kullu nafsin za'iqatul maut. Kita kena ingat bahawa kita yang bernafas kita akan mati. Summa ilaina turja'un. Dan kita kena ingat lepas kita mati kita akan balik kepada dia. Ingat tuan-tuan. Kita ingat pada masa kita duduk dalam alil ruh dari perut ibu. Alastu bi rabbikum qalu bala. Kita kata alastu bi rabbikum. Untuk ingat apa yang Tuhan telah jadikan kamu daripada perut kamu, ibu kamu. Qalu bala, kita kata dia. Ni kita duduk di alam yang nyata ni tuan-tuan. Kita baru duduk di alam yang ketiga ni. Kita tak lalu lagi, banyak lagi kita akan tempuh alam-alam ni. Yang kita tak sanggup lagi tuan-tuan. Alam dunia ni pun kita kadang-kadang kita diuji oleh Allah pun jadi bengong begitu. Sedangkan alam kita nak lalu ni, alam kubur ni. Berapa lama kita nak duduk dalam kubur? Bila tahu berlaku kiamat? Berapa lama kita nak dapat azab? Ni tuan-tuan, masa kita semua ni ada sini dekat lah berlaku tuan-tuan. Kita kena ingat, hak mana ada umur kita lah ni sudah lama dah kita habis. Hak ada ni sikit lagi nak banding hak lepas. Hak lepas tu sudah lama lepas, tapi hak depan ni sikit dah. Saya umur 58, hak lepas ni 58 tahun, hak depan tak tahu berapa. Mungkin 90, mungkin 50, mungkin 59. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan umur 90 lah ni. Kalaulah tuan tetap umur tuan-tuan 91. Setahun lama kau tuan-tuan nak dapat amalan, nak dapat nak mengada Allah. Kau dikatakan summa ilaina turja'un. Nak mengada Allah. Kalau tuan-tuan umur 70. Kalaulah tak kata Allah kata 71 umur mati. Bagaimana kita nak hadapi? Sebab tu saya kata saat ni, umur yang kita sudah lepas lama dah. Lebih lama dah masa. Hak masa yang ada ni sikit je lagi ada. Ingat, butuh persiapan kita di alam kubur. Oh ya, kepada anak-anak pembimbing kita. Kita duduk bagi sok modah. Tak bila pun nak berlaku kiamat. Kalau hak mati dah tak boleh, hak tak mati lagi. Nak berlaku kiamat. Hanya Allah saja yang tahu bila akan berlaku kiamat. Lepas tu nak tunggu hari bangkit. Kita lepas dibangkit pada kubur. Kita jijik atas kaki orang-orang jijik atas kaki kita. Kita melihat orang yang dalam keadaan air sedang berada dalam lid di hidung. Kita tengok orang matahari dekat dengan sejengkal. Sanggupkah kita? Kita nak hadapi. Berapa lama dari kubur, berapa lama kita nak dapat daripada mahsyar sebelum nak pergi satu peringkat-peringkat dia. Nah. Sebelum nak sampai syafaat Rasulullah. Adakah kita rasa kita duduk selawat ke Nabi setiap hari atas dunia ni? Adakah kita nama kita tersenarai boleh dapat syafaat Nabi? Kita boleh pasti kalau kita dapat syafaat Nabi di pada mata. Walaupun kita duduk selawat. Apatah lagi orang tak pernah berselawat kepada Nabi. Kita pasti kalau kita dapat syafaat Nabi. Dan kita pasti kalau nama kita ada dalam senarai orang yang dapat syafaat Nabi. Allahu Akbar. Lepas mendapat syafaat Nabi, masuk pula periksa kih dalam timbangan mizan. Kau dapat amalnya tangan kanan ataupun dapat amalnya tangan kiri. Lama madang tu tuan. Daripada lele kubur, daripada pada masya, daripada syafaat, daripada mizan. Masa apa ke? Kesudahan. Bukan main masuk, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, bukan 100 tahun tuan-tuan. Berpuluh-puluh ribu tahun. Kita duduk berbicara di mana masya. Orang berbilion. Sakak dengan 1 trilion manusia. Daripada zaman Nabi Adil, siapa kau dalam tema.
nak tunggu gelirai sore-sore untuk mendapat mizan timbangan neraca tu baik atau tidak. Lepas sudah dapat timbangnya, berjalan pula beragak pergi mana? Beragak pergi koh. Apa ni telaga? Telaga Rasulullah. Kita tengok orang ramai pergi minum air. Kita orang nak pergi minum, tiba-tiba kena hambat ke malaikat. Kita kata ke malaikat, aku umat Nabi Muhammad. Nabi kata, kamu tak umat. Nabi kata, aku bukan umat aku. Lagu mana tuan? Kita fikir ke tuan? Kita tengok gegawa Gaza. Akhir orang ni. Di Asiata, Stadium. 11,000 orang. Dekat lapis-lapis ia paling murah. Paling mahal dia kata lapis-lapis. Penuh Stadium. Berebut manusia nak tengok gegawa Gaza. Tapi masjid kok percuma. Tak ada orang mari. Lasyak. Biarlah kita penuh masjid, biarlah penuh stadium. Apa dia tu? Anak cucu kita. Keturunan kita. Tak sebab diri lah. Tak tahu macam. Nah. Lepas tu, lepas lagu ada kita nak pergi ke Siratul Mustaqim. Faktor akhir sekali, Sirat. Lepas sirat ni baru kita tentu sama ada syurga ataupun neraka baru selesai. Berapa puluh ribu tahun nak pergi sampai ke sirat. Lepas tu nak litah sirat ni cakuk kaki kita. Ada orang kena cakuk jatuh berlembok dari neraka. Belum nak litah sampai ke syurga. Ini bukan cerita dongeng ni. Ini akan dilalui semua manusia, tidak akan satu pun terlepas. Semua terlalui. Amin. Pak kita dok berebut harta, dok berebut gua ni, dok berebut gua ni. Nah. Macam-macam kita. Berebut harta, nak cari harta, cara halal tak ada masalah. Tak sampai dah ni semua cari cara haram, tengok orang skema-skema. Tok nyanyo kau orang kena 20,000, 100,000. Juta kena orang nyanyo kau orang jahat manusia. Tipu orang-orang yakin. Ini kalau ada keturunan kita skema ni buat soalan kawan ni. Bunuh kawan ni. Nak bunuh hukum dia. Kalau ada keturunan kita pun bunuh lalu. Doa dia kena jirik ke kereta lalu. Nanya kawan soalan kawan. Aku cari titik orang kawan. Dia enggak mudah-mudah habis titik orang. Itu hujir. Mungkin kerana kita tak ingat dia. Saya tak kenal lagi skema ni. Mereka kita tak ada piti. Ya. Soalnya, saya dah lebat-lebat gini tu saya play kok. Saya main seher-seher dulu pun alhamdulillah saya tak pernah. Ya, saya main public listing kok. Dah. Jangan kita duduk ambil. Oh, okey. Ingat baik-baik itu tuan-tuan. Sebab dah. Berat benda ni. Kita nak lalu satu proses. Sanggup ke kita nak menghadapi benda-benda ni? Bagaimana digambarkan oleh Al-Quran tuan-tuan? Tuan-tuan baca dari surah kiamat tu tuan-tuan. Allah dahsyat. Masa mana kita nak mati, Allah gambarkan dalam surah Al-Qiyamah. Begitu juga dari surah Al-Waqi'ah. Allah gambarkan kedudukan orang yang nak mati lagu mana. Tidak ada siapa pun yang dapat menolong. Tuhan cabar ketika itu. Kalau mu hebat menolong ketika mana orang-orang mupok mu ayat semua ayat mana masih. Menolong. Allah di dalam surah Al-Qiyamah dan juga surah. Apa ni? Dari surah Al-Waqiyah. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan. Kita akan kupas satu persatu berkenaan. Jadi setakat itu dulu insyaAllah. Moga-moga dapat memberikan insafai kepada kita apa yang saya beritahu. Jadi setakat dulu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa rafa'a 'anna syarrah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainana. Wahdina subulal salam wa najjina min dhulumati ilan nur. Wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا وصحبه